Eh hey warga, ada pertanyaan. Kalau dua lantai, berapa persen bang ongkos tukangnya? Oke, di sini saya sampaikan bahwasanya perkalian penaksiran di awal atau OE untuk membangun rumah itu bukan di lantainya, melainkan di luasannya. Ya, sekali lagi di luasannya, ya bang. Mau dua lantai, mau tiga lantai, mau satu lantai, itu luasannya yang bermain. Ya, terus berapa persen tentang upah itu di dalam sebuah konstruksi bangunan? Oke, coba cek ini. Sebelumnya, pada video-video sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwasannya upah persentasenya itu berkisar 20 sampai dengan 30 dan 35% terhadap nilai keseluruhan daripada sebuah konstruksi itu. Nah, salah satu contohnya yang paling mudah kita itu di beton. Ya, di analisanya. Coba lihat ini. Nah, contohnya seperti ini, bang. Ini analisa pekerjaan beton mutu K225. Di sini kan ada upahnya, kemudian ada bahannya. Oke, nah, coba kita presentasikan upahnya berapa terhadap total keseluruhan daripada pekerjaan beton ini. Nah, misalnya caranya kan gini. Total upah dibagi total keseluruhan daripada pekerjaan, kemudian dikalikan 100. Kan gitu. Nah, dapatnya adalah 24,86 atau kita bulatkanlah menjadi 25% terhadap pekerjaan beton ini. Oke, semoga bermanfaat. Salam Sudi Sipil.